teman-teman, Mbak Tin mau nyobain empek-empek yang tadi Mbak Tin goreng ya teman-teman. Yaitu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Mbak Tin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam segala hal urusannya ya, baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini tuh udah malam ya teman-teman. Mbak Tin mau unboxing belanjaan sayur tadi teman-teman. Tadi tuh pulang kerja Mbak Tin belanja ya teman-teman, belanja sayur sederhana buat masak besok ya teman-teman. Cuman masakan sederhana aja ya, dan lihat aja apa teman-teman sayur Mbak Tin hari ini. Ini dia teman-teman sayur Mbak Tin buat masak besok ya teman-teman. Ada kangkung. Tadi ini tuh kangkung cuman 2000 ya teman-teman, 2 ikat. Sama ada cabe segini tuh tadi 3000 ya teman-teman. Ini lumayan ya, tak cabe 3000 dapat banyak ya teman-teman. Terus ada tahu. Jadi menunya cuman simple dan gampang ya teman-teman, tumis kangkung dan juga tahu goreng teman-teman. Ini tadi ada ini teman-teman, apa? Empek-empek ya teman-teman, empek-empek ikan. Jadi nanti Mbak Tin mau coba ini ya teman-teman. Ini mau langsung Mbak Tin goreng, coba mau tahu rasanya kayak apa ya teman-teman. Nanti kita makan bareng-bareng ya teman-teman. Yuk kita goreng pempeknya teman-teman. Kalau sayurnya masih buat besok ya teman-teman. Ini Mbak Tin mau goreng pempeknya dulu. Yuk kita goreng, terus nanti kita makan bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini udah nyalain kompor ya teman-teman. Tinggal nunggu minyaknya panas ya teman-teman. Kita masukin pempeknya. Ini dia teman-teman, pempeknya sebentar juga udah mateng ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, pempeknya udah Mbak Tin goreng, udah selesai ya teman-teman. Ini udah mateng semua teman-teman. Tadi cuman satu bungkus, harganya 10.000 ya teman-teman. Kita cobain ya teman-teman rasanya. Yuk kita makan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, Mbak Tin mau nyobain empek-empek yang tadi Mbak Tin goreng ya teman-teman. Itu dari baunya enak sih teman-teman, kayaknya wangi, bau terasa ikannya itu bau ya teman-teman pas digoreng itu. Kita cobain teman-teman. Ini Mbak Tin ambil sedikit aja dulu ya, karena tadi juga udah makan nasi teman-teman. Mbak Tin sukanya yang kecoklatan ya teman-teman warnanya ini. Nih gorengnya sengaja agak coklat-coklat gini ya teman-teman, karena Mbak Tin suka lebih kering teman-teman. Ini kuahnya. Yuk lepetan teman-teman. Nah, kita cobain teman-teman. Nih ya Mbak Tin nyobain 2 potong aja ya teman-teman. Nih karena pengen tahu dulu rasanya. Ya teman-teman, siapa yang mau pempek teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dulu ya. Karena ini baru pertama kali Mbak Tin beli di tukang sayur ya teman-teman. Biasanya itu nggak ada. Dan ini tumben banget tuh ada pempek teman-teman. Lumayan enak teman-teman. Jadi daging apa namanya, ikannya itu kerasa ya teman-teman, kerasa, terus ini kenyal banget, empuk gitu ya teman-teman. Terus kuahnya itu menurut Mbak Tin sedang ya, nggak terlalu pedes dan enak ya teman-teman, seger menurut Mbak Tin kuahnya ini, cuman kurang pedes dikit ya teman-teman. Enak. Jadi ini tuh praktis ya teman-teman, beli frozen gitu tinggal digoreng teman-teman sampai rumah. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah lama-lama ya teman-teman ya. Hmm.
Ini tuh masih anget-anget, teman-teman. Seger pokoknya. Siapa yang mau pempek, teman-teman? Berarti makan sendiri aja ya. Kalau menurut batin kuahnya itu kurang pedes sedikit ya teman-teman. Seger dan gurihnya itu udah berasa, cuman menurut batin emang kurang pedes. Bagi yang suka pedes kurang dikit ya teman-teman. Ini karena batin tuh habis dari kompor ya, habis ngegoreng jadi gerah ya teman-teman, gobios. Habis ya teman-teman. Habis teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mau mengikuti unboxing belanjaan batin hari ini ya, dan ikut makan pempek bareng ya teman-teman. Dan rasanya lumayan ya teman-teman bagi batin, daripada bikin sendiri juga lama ya teman-teman, mendingan ini beli praktis tinggal go. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video batin hari ini. Ketemu lagi di video-video batin yang berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan juga di share ke media sosial yang teman-teman punya ya, atau jangan lupa ditekan tombol loncengnya teman-teman, kalau supaya kalau batin itu update video terbaru teman-teman bisa dapat notifikasi dan juga bisa langsung mengikuti ya teman-teman. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Yuhuu.